Hello, okay, back to channel Abang Azhad again. So, sebelum kita start, kita panggil kita tunggu dulu. Kita ada Cerman, kita ada Adam, kita ada Keith, kita ada Ash, kita ada Hakim, kita ada Aira, kita ada Yin, kita ada Ellie, kita ada Wawa, kita ada Intan, kita ada Ana, kita ada Liza dan kita ada Ilya. So, konten kita hari ini adalah konten karakter. Apa itu content character? Content character ni umpama Am akan bagi based on situation character orang tu, dia punya emosi macam mana, and then Am akan suruh setiap daripada talent tu akan buat character tu dan dia akan dapat vote dekat sini lah. And then siapa yang tak dapat, apa orang kata, siapa yang paling bagus character dia, kita akan bagi orang kata apa, satu hak reward. Duit. Duit je kat awak. Mata duitan. Reward. So kita akan pergi reward daripada high class ni lah, bukan pasal duit. Alright. So kita start dulu game dia. Kita akan mulakan dengan lelaki dulu. Lelaki pegang mic. Okay. Tak, semua akan kena, sama je. Okay, kita akan start dengan Cerman dulu. Manakan Cerman dah ambil mic dia. On. Nampak? Pandai berkena kanan. Pegang. Okay. So perempuan, nanti korang tengok setiap karakter dia and then korang pilih siapa yang paling okey. Faham? Okey, karakter pertama dia adalah menjadi lelaki lembut yang ingin pinjam duit kawannya. Mula percuman. 3, 2, 1, go. Bear, kita nak pinjam duit ni, Bear. Tolong kita ni. Kita tengah susah ni, Bear. Minta tolonglah bagi pitih 50 ya apa jadilah, Bear. Tolong kita ni. Kita tengah susah ni, Bek. Aku kena kita. Alah, Bek. Pinjam duit. Boleh ke tak? 50 ya aja. Kita nak beli susu anak kita lagi. Anak kita nak nyusu balik kita. Kita tak ada nyusu. Kita tak ada susu. Nak buigan lah. Aku bagi 50 ya. Dah seledi berapa ya sangat, Bek. Okey, habis. So Adam pula. Tiga, dua, satu. Oh, sama. Jom. Go. Adam nak besok, Am. Pinjamlah RM50,000, Am. Nak beli susu. Lembut ni. Dan tolong. Karakter. Am, jangan cakap macam tu. Bolehlah, Am. RM50,000. Susu dah sedi. RM30,000. Botol RM20,000. Anak tak minum lagi. Anak tak minum lagi. Tak kami dah. Anak tak minum susu lagi. Tolonglah, Am. Siap dah. Kiss. No. Eh, jangan tengok kawan. Tengok kamera ataupun tengok ni. Tak boleh, boleh tengok Aisha. Better lah. Macam sepan. Bukan, bukan. Aku borak dengan Aisha. Boleh. Kamera tak tahu. Kamera tak tahu. Oh. No. Kamera better. Belanja sikit muka. Aduh sikit, no. Nak belanja. Sikit je. Boleh tak nak? Sikit. Nak bagi tak? Tak pandai lah. Dah. Cepatnya. Tambah lagi. Ada lagi. Kena nak bagi macam lain. Blushing ke? Okay, next. Ah, winner. Payat lah kau. Okay. Pandai. Babe.
Nak pinjam 4K je. Nak beli iPhone baru. Tak ada duit ni. Gaji tak masuk lagi. Duit review tak masuk lagi ni. Pinjamlah. Pinjamlah RM50,000. Tak ada RM4,000. Akak. Okay, nanya nampak. Pinjamlah duit. Nanti aku dah masuk duit, aku bayarlah balik. Please. Tak pandai tu. Bolehlah Diva belanja. Makanlah, makanlah. Cuba. Ellie. Nak RM2? No? Nak. Boleh tak? Pinjam je. Nak beli IDTT. Chopin je. Chopin. Nina. Kita shop tak. Boleh lah. Lashy banget tu. Merah. Dah. Okay, bagi Mike. So girls boleh buat undian. Nama siapa? Cemen. Kiss. Okay, so pemenang untuk karakter pertama adalah Cemat. So kita bagi karakter kedua untuk perempuan pula. Okay, situasi dia adalah ni. Dah berapa orang lah sudah pulang. Gangster confess dekat crush. Go. Ya sih. Terus sikit ada aku. 3, 2, 1, go. Letak sini Ellie. Semasanya Ellie gangster lah. Gangster suka crush, confess. Semasanya, oh macam tu lah. Okay. Kau kena pernah aku ke? Okay. Aku suka kau lah. Lama pun aku suka kau. Kau tak boleh terima aku. Terima lah. Biar susah sangat ni. Terimalah aku lah. Together. Please. Tu macam lembut sangat. Bro. Hello bro. Kau kepal dengan aku bro. Tu gangster ke? Dah lah. Gangster macam mana? Apa bro? Aku letak kepala kau apa? Dah habis. Aku nak balas apa ni? Tak nak aku? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada nak ingin kereta lah. Tiba-tiba tak ingin kereta. Sekejap. Hakim. Kau tahu kan? Aku dah lama minat kat kau. Buat konten ni? Kau sabar. Memanglah selama ni aku selalu kacau kau. Tapi aku kacau ada maksud tau. Semak je. Semula. 3 to angle. Aku kacau kau ada sebab. Sebab aku suka kat kau. Jumawi. Aku minta maaf sebelum ni aku selalu kacau kau. Bully kau, sakit hati kau. Tak boleh lah dengan air. Dah tak nak. Tengok macam wayang. Tak nak fokus. 2, 1, go. Aish. Pandang sini. Tahu tak? Aira sebenarnya lama dah minat kat Aish. Dah lama sangat. Daripada zaman Aish macam ni. Macam ni. Macam dah. Macam ni kan. Ha, sampai macam ni. Tapi, tak apa. Aku suka juga kau ni.
Tak. Ish, tak boleh lah. Macam ni, macam ni lah. Sesuai dengan Aira. Kapa je. Kapa lah. Payahlah kod dia tu. Nanti-nantilah dia. Nanti-nanti-nanti-nanti. Kod dia nanti. Tapi kita kapa dulu 5 minit. Boleh? Eh, Kim. Bagi rokok Aira sekejap. Nak isap rokok ni sebab debu. Okay. Eh, kita kapa je. Bukan, gesa gatal. Apa aku nak buat eh? Weh Lu, lu pandang awak sini. Lu pandang awak sini. Lu kenal awak kan? Kenal, cakap kenal. Wah ni dah lama sangat minat dekat Lu, lu tahu tak? Lu ni terpampang dekat satu surat khabar tentang tapi Lu punya love. Jadi saya sangat terharu. Lu menghargai sangat. Jadi saya saya lagi. Wah, nak couple lah dengan Lu. Please, tolonglah. Tolonglah. Angguk. Kalau Lu orang belakang tipu ah, siap Lu eh. Faham? Boleh eh? Minister. Tak mana? Okey lah. Aish. Nak kena guna bahasa hang aku boleh tak? Boleh lah. Gangster kedah. Okey. Eh Aish. Aku dah cakap kan aku suka kat hang lama dah. Oh, tak layan? Gangster kan? Eh, jangan cakap gangster. Tak benda aku dah gitar lama dah. Tapi tak layan juga. Asyik lagi kan Eli. Han tak ada penat lagi kan? Asyik lagi kan tapi tak nampak-nampak. Kan Aira kan? Han nak suruh aku buat macam mana? Bagi Han nampak. Boleh tak bagi respon sikit? Okey, Han diam. Kenapa, Long? Jangan. Apa dia yang gelap sekejap lagi? Okey, Nek. Okey. Bentar. Eh, kau duduk elok. Aku dah cakap ni. Aku sebenarnya suka apa? Aku sebenarnya suka kau ni, Kes. Jangan pandang aku macam tu. Kau suka aku eh? Apa lah, tak pandai lah gangster. Okay. Daripada kau jual mahal, Kes. Baik kau dengan aku, Kes. Kau apa aku sekarang? Tak wali. Dahlah next. Apa? Ceman nak ceman. Aduh, saman! Ini marah. Alias. Yasir. Yes. Newton. Sabarlah, tengah fikir aku ni dah bukan gangster. Lu jangan buat buku macam tu. Wah nak cakap eh? Lu jangan blushing ah. Wah suka sama Lu. Alah, Lu gelap pula. Wah cakap betul-betul ni. Wah serious talk. Wah suka sama Lu. Lu suka sama Wah tak? Lah, cover pula Lu. Janganlah mana macam tu ah.
Wah dah lama dah suka lu. Tolong ah, suka Wah balik. Suka. Wah banyak tolong lu sebab Wah suka lu. So lu kena apa? Lu kena terimalah cinta gua. Caca set macam mana? Caca tadi blushing. Lu bagi Wah. Tahan. Lu bagi Wah mai. Wah memang gentle. Lu lu pandang Wah. Apa tiru baik. Wah nak cakap sama lu. Wah kan. Lu pergi style kot. Lu duduk macam tu. Lu memang lu memang ada vibe. Wah suka sama lu sebab lu macam tu. Kau pai pula lu duduk. Lu 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 semua Wah tak suka. Wah suka sama dia aja. Eh, lu memang vibe tu. Lu suka. Eh, lu suka. Lu suka lu confess lah sama Wah. Dah lalu lu lu blushing ke lu nak gelak sebenarnya. Lu gelak je lah. Ele lu lu pandai sampai lu pandai Ila lu takut ke? Lu takut sama Ila? Ele lu lu dah suka Wah lu bagi tahu je lah. Eje. Ele lu main mulut ala comel. Okey. So karakter okay. Yang akan dipilih siapa? Tak siapa guna de. Aira. 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 Wawa. Aira. Alright. So, I'm pinna. Bagus. Aira pemenang untuk kategori ni. Aira. Alright, second character lelaki. Lelaki psycho gila talak. Talak, talak tu macam mana? Dia talak gila Tak kisahlah cerai ke putus ke awet ke dia gila talak. Oh kira dia ada perempuan lain lah. Dia nak tu balik walaupun dia dah buang perempuan tu ataupun dia ni dia nak perempuan tu balik. 3 2 1 go. Dia gangster ke apa? Tak dia psycho. Yang. Yang. Mana yang dekat sini? Bukan aku tak. Eh. Psycho awak awak tahu tak Yin ni sebenarnya Yin pula satu sudah lagi better daripada awak. Kenapa? Apakah tahu awak cari lelaki lain untuk untuk awak? Tak kena tak kena sini sini tak faham ah lelaki suka dia tak ada pandangan kalau kau tak nak. Macam mana start? Tak, imagine Hakim dengan someone ni. Lepas tu Hakim break dengan someone ni. Lepas dia tu Hakim tak nak perempuan ni balik. Dah break, lepas tu nak balik. Oh, kira Hakim nak dia balik lah. Psycho macam mana dia nak psycho? Tapi yang tegur, kalau salah ke apa yang bahagian tu. Lain situasi bertegur, kalau karakter tu salah, diam. Awak awak tak nak ke dengan saya balik? Saya dah ada macam-macam dah. Porsche. Bini nombor 3. Banglo. Bibi. Dulu saya tak ada apa. Sekarang saya ada apa? Awak nak tak? Awak nak tak? Nak. Okey dah. Dia rejek. Yes. Sampai kat perempuan senang tau. Sebab kita psycho. Eli. Gebetlah dengan Aish. Saya minta maaf. Sebelum ni Aish apa? Ada apa-apa lain tu tu kawan je. Sekarang ni gebetlah dengan Aish. Aish janji Eli akan happy dengan Aish. Aish bagi semua yang Eli nak. Tolonglah. Tak ada orang lain. Tolonglah, menyesal. Tak nak dah break-break semua ni. Tipu-tipu je. Please, get back dengan Aish. Confirm Eli akan happy. Please. Tolong. Tak nak orang lain. Tak boleh kerja, tak boleh hidup tanpa you. Tolong. Please. Tolonglah, nampak I menyesal. Tolong, get back. Janganlah pandang lelaki lain. Tolong jangan pandang Hakim. Tolong.
Tolonglah baca saya. Okay. Awak datanglah ke saya balik. Saya akan bagi semuanya awak nak. Semua duduk pandang aku. Saya janji aku apa yang awak nak macam dulu, saya akan bagi lebih lagi. Saya berani jamin kalau awak dengan saya balik, lebih happy lagi daripada dulu. Saya akan bagi lebih lagi. Apa yang nak, saya akan saya. Ah, tak boleh. Ini dah jadi apa saya. Ah, yang ini kau betul. Lari situasi tak apa, jangan character. Tak siapa tu. In. Eh, In tak nak dengar Adam ah. Sebab Adam semua benda dia. Audi R8. Audi TT. Rumah ada dua. Susah pun boleh belanja. B7E pun ada boleh belanja. Tak nak. Kenapa? Kenapa? Ya, semua benda aku boleh bagilah. Kau tak nak aku. Tak nak aku. Kau tunggu kau. Kau tunggu apa jadi kat kau, kat family kau. Kau tak nak aku, kau sabar. Sabar. Takut kau ini lah. Aku tak nak ngadam buat tu lah. You, tolonglah terima I balik. Diam je lah, bagi aku fokus. Tolonglah terima I balik. You tahu kan, I dengan dia tak ada apa-apa. Apa? You tak nak? You tahu kan apa yang I boleh buat kat you? Senang-senang je you cakap tak nak. You, macam ni lah. Apa kata you terima je I? Susah sangat ke? I mana tak ada apa-apa lah dengan dia. Tolonglah you. I dah tak ada siapa-siapa. Tolonglah kali ni je. You tak nak lagi. Jangan sampai I hilang sabar je dengan you. You tahu kan apa yang I ada, apa yang you tak ada. You tahu kan? Ah, okay, nice. So, karakter siapa yang kena untuk saya? Cemai. Cemai lagi. Tak, tak tahu lah. Adam pun. Tak kena saya ikut cemai tu lah. Adam. 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 Ya, betul. Adam yang kena. Nampak kita ikut pesan apa, apa perfahaman karakter orang tu. Game je. Tengok karakter. Aku jadi gelap. Alright. So kita bagi karakter seterusnya kepada perempuan. Okay, ready? Start dengan Ellie. Okay. Karakter seterusnya adalah tukar pula. Oh, tukar. Tukar sini lah bawah. Hai. Aira lah. Okay. Karakter dia adalah jangan susah. Perempuan merayu tidak mahu ditinggalkan oleh pasangannya. Susah. Tolonglah. Okay. 3, 2, 1. Cemain. You tahu kan pengorbanan I banyak sangat dekat you. Minta sangat-sangat dekat you, you terima I balik. I tahu you dah ada perempuan lain tapi sebelum ni I yang lebih banyak pengorbanan daripada dia. Dia buat apa dekat you sampai you terima kat dia? You dah lupakan memori kita. Parents kita pun dah kenal. Tu I minta sangat dekat you, tolonglah you. I minta maaf sangat sebelum ni I pernah buat hal dengan you. I tahu tu salah I, tapi semua orang boleh berubah. Okey. Okey dah.
Perempuan gila yang merayu dekat pasangan dia. Perempuan tu dia gila merayu. Dia merayu. Gila. You, kenapa you tinggalkan I? You tahu tak, I dah pregnant anak you 8 bulan. You tak betul jawab ke? Sampai hati you. Anak kita nak jadi comel macam I, macam muka you lembut-lembut, cute-cute. Tolonglah dekat dengan I balik. I obsess sangat dengan you ni. You, janganlah tutup muka macam tu. I tengah cakap pasal baby kita ni. You, tolonglah. Anak I dah 8 bulan dah ni. You kena bertanggungjawab tau. Jom dengan I balik you. Jangan tinggalkan I dah. You, tolonglah. Please. Takkan nak jaga budak ni sorang-sorang? Tak nak, I nak dengan you juga. Cepatlah, lapat. Lagi sebulan lagi anak ni nak terkeluar dah. Tolonglah you. Ni anak kita. You, tolonglah. Beranak pula dah. Dua. Ni apa? Satu. Pompong pasal gini. Ay, aduh, tak pandai tu. Kiss. Tolonglah, janganlah tinggal orang. Kita gebek balik tau. Janganlah pandai macam tu, cuba pandai elok. Kita gebek. Tak apa, kita gebek lepas kita minum sirap sama-sama. Belilah. Cuk. Janganlah tinggal I. I tak ada siapa-siapa kat sini. I ada you seorang je, Kiss. Please. Dah tak boleh dah tu je. Bisa tak? 3, 2, 1. Pembang gila kan? Kenapa dia buat orang macam ni? Macam mana kita dua kan? Tapi macam tu eh ditinggal. Betul-betul gila lah. Kawan gila kan tengok phone kan. Dia tengok muka partner dia. Betul-betul gila lah. Minta maaf masuk eh. Okay. Tadi ni burung agak. Okay, tu buat sekali lagi. Aku bagi peluang sekali lagi. Okay. 3, 2, 1, go. Dia. Dia tahu kan sebelum ni orang betul-betul mau kat dia. Lepas tu kenapa dia buat macam ni? Tengok aku. Bapa tu. Tengok papa dah masuk. Okey. Tengok gila. Okey, next kita bagi Ilya pula. 3, 2, 1, go. Tak ada, aku tak ada. Aku tak ada tempat-tempat kamera. Kamera ada sini. You, boleh tak jangan tinggalkan I? You, I dah lama dah dengan you. You tahu tak sebenarnya kan? I biarkan you bagi semua bebek semua, I simpan lagi. You tolonglah. I tak ada siapa-siapa dah. I ada you je. You, I sanggup tinggalkan orang lain semua untuk you. Tolonglah you. I boleh susah senang dengan you. You faham. Tolonglah faham perasaan I. Tolong faham. You kena dengan I. Kalau tak, I tak boleh nak hidup tanpa you. You faham tak? I nak hidup dengan you juga. I tak boleh. You tolonglah. You, okay, you nak apa? You nak apa? Kereta. Kereta I boleh bagi dah you. Yang penting you dengan I. Tolonglah. Hehehe.
Izzah tak boleh, aku tak boleh. Tak betul lah. Sebab saya cakap Papa Gina kan. Gila kan selalu dia tengok phone sorang-sorang. Okay, tak apa. Sekarang. Hai, bintik je dah. Baba nak menangis-menangis ya, Abah. Dah lah Ali, aku dah stop dah. Aku tak tahan. Okay, tak apa-apa. Alright, tadi itulah korang daripada Ilya. Kita bagi Aira pula eh. 3 2 1 Okay, kenapa aku tinggalkan Aira? Aku tahu tak, Aira sayang sangat kat Aki. Tolonglah jangan tinggalkan Aira, tolonglah. Tahu tak, Aki, Aira sayang sangat-sangat. Aki dah janji nak kahwin dengan Aira kan? Aki dah janji sangat-sangat nak kahwin dengan Aira. Tolonglah jangan tinggalkan Aira. Aira tak boleh kalau tak ada Aki yang pergi. Tolonglah. Kita dah janji nak kahwin. Kita dah janji nak kahwin kan? Kita dah janji nak kahwin. Aki tipu. Aki dah janji nak jumpa ayah Aira. Aki janji nak jumpa mama Aira. Aki bodoh. Aki, Aira tak boleh kalau tak ada Aki. Aira tak boleh kalau tak ada Aki. Aki tahu tak, kita kan dah plan sama-sama nak ada anak, 3 orang. Kita nak ada kembar 2. Kita nak ada kembar 4. Tapi itulah Aki, Aki janganlah pergi ke perempuan tu. Aki tahu tak, Aira sayang kat Aki. Aki mesti sayang kat Aira juga kan. Aki tolonglah Aki. Aki please. Aki, perempuan tu tak ada apa-apa. Aira ada semua. Okey. Aira ada semua. Jin pula. Tiga, dua, satu, go. Zana Abidin, I merayu sangat. Tolonglah jangan tinggalkan I. You dah janji macam-macam dengan I kan? You dah janji. You cakap you takkan tinggalkan I. You janji akan setia dengan I sampai mati. You tahu kan kalau I kena tinggal, apa yang I akan buat? You tak nak kan I buat benda tu kan? Jangan tinggalkan I. You janganlah tutup muka. Saya tengah cakap dengan you kan. You tahu kan bilik saya penuh dengan gambar you, barang-barang you kasih. Tolong Hakim. Tolong jangan tinggalkan saya. Tak boleh. Okay, last. Ellie. Tak muka. Hakim lah. Semua Hakim. Dia kat sini aku je lagi kan. Awak janganlah tinggalkan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Habibi. Awak janganlah tinggalkan orang. Orang ada Honda. Bila ada Honda ni, nanti I bawa. I pula nanti orang bawa awak kan. Nanti kan awak boleh jadi gila dengan orang. Nak tak? Gila-gila sama-sama. Jumlah ni orang. Semoga aku happy sangat ni. Okey lah. Awak, jumlah. Tadi awak gila. Okey. Tak apa. So kita start dengan Ceman. Buat pilihan siapa yang kena. Aira. Aira. Intan. Aira. Alright, so Aira pemenang. Jadi game ni sebenarnya kita nak tuju pada korang pasal persefahaman. Apa persefahaman antara korang? Siapa yang ada karakter, siapa yang faham konsep, yang apa yang bagi task. Kat situ kita boleh nilai untuk penilaian korang sepanjang pemilihan untuk penyekiran. So kita boleh nampak kat sini siapa karakter yang boleh bawa, siapa karakter yang jauh daripada persimpangan dia, alam lain. Dan ada juga yang tak faham konsep kan. Jadi itu penting. Elemen-elemen ni walaupun task yang diberikan kepada korang adalah simple, tapi korang kena faham apa yang kita bagi dan apa yang korang buat untuk entertainment dalam team ARMS ni. So tak apa, kita dah habis game pendek ni. Kita jumpa lagi next video. Dan jangan lupa untuk tengok esok video apa untuk keputusan terakhir penyekiran. Kita jumpa esok. Bye.